Oke, okay, so hari ini saya nak ajar kamu beberapa cara untuk potong dada ayam ni, okey? So, yang pertama seperti biasa, ini dia punya tenderloin. Kita buka dulu tenderloin ya. Okey, kita buka dulu tenderloin ya. Okey, ini dia punya. Okey, kalau kita slice, kita boleh slice begini. Begini. Okey. Ini adalah slice. Lepas tu kita boleh potong cube pula. Okey, jadi kita ada slice chicken, boleh buat mi goreng, nasi goreng. Cube ni kita boleh buat yang berkuah, macam sweet and sour chicken kah, salad chicken kah. Kita tinggal salut tepung, lepas tu goreng, lepas tu masak dengan kuah. Lepas tu ini chicken fillet ni, sebenarnya dia ni chicken fillet sangat lembut. Kamu boleh buat chicken finger. Okey, boleh salut dengan serbuk roti. Budak-budak sangat suka makan.